Parliament to tarik usul. Menghormat Tuan Speaker, saya menarik pemberitahu usul bawah 27. Tapi saya nak beritahu sedikit Tuan Speaker. Golong Serta mempunyai peluang daripada semalam nak bercakap dengan Tan Sri. Sudah ada berbahas. Setengah. Masuk. Dia tak cakap. 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 Dia tak sebab itulah sudah tidak ada ini siapa dalam dewan Tuan Speaker. Jadi sudah dewan kata sebagai orang lama perlu lebih bertanggung jawab dan berperan elok dalam dewan. Itu saja Tuan Speaker. Usulkah, pemerintah usulkan sudah ditarik dari kerjaan. Bermakna nothing wrong with it. Nothing wrong. Sekarang saya mau dengar gelang patah. Yang cuma saya mau dengar bukan hujah. Saya mau dengar tarik balikkah atau tidak. Saya tidak mau dengar hujah. Karena hujah itu nanti apabila usul diterima maka barulah berhujah. No hujah. No hujah. Berhujah, oleh karena apa Hansad, saya yang duduk sini. Saya Hansad, ini telinga saya Hansad. Tidak perlu lagi baca-baca Hansad. Sila gelang patah, tarik balik unconditionally kah, ataupun yang berhormat, sudahlah yang berhormat, duduklah yang berhormat. Yang berhormat, kita sudah duduk. Yang berhormat, yang hujah itu adalah kemudian. Apabila keputusan dibuat, kena apapun hujah beliau seperti keputusan saya kemarin. Sebab beliau yang berhormat, duduk dulu yang berhormat. Dia sudah berhujah tadi, dia telah menyampaikan pandangan. Yang berhormat, yang berhormat. Yang berhormat, yang berhormat. Alasan itu seperti alasan yang dibuat oleh seorang menteri kemarin. Dia nampak tiang-tiang bodoh. Saya juga suruh dia tarik balik. Betul, ada yang berhormat. Kinyusin, ada yang berhormat. Ada yang berhormat. Saya juga tahu, kalau misalnya kata 6, saya tahu yang berhormat, saya tahu. Boleh lebih 1-2 menit. Jadi saya beri masa kepada gelang patah untuk berpikir sehingga bersidang lagi balik. Bahas dulu ini jelebu. Ini juga sebagai satu pengajaran kepada kita jelebu ini. Saya dikatakan bahwa saya tidak membenarkan usul di 18.1. Tetapi itu kena jelebu. Saya nampak bahwa perlu untuk dibahas walaupun dia boleh dibahas pada ketika budget. Saya juga benarkan, bermana saya ini bukanlah diktator, bukan tidak mengamalkan demokrasi, bukan salah sangka setiap kali, bukan setiap kali buat keputusan ikut telunjuk Perdana Menteri. Sementara menunggu untuk dibahas yang agenda lain itu, saya tunggu dulu timbalan yang dipertua untuk masuk ganti saya. Kena saya pun perlu pergi tandas di kamar kecil juga. Gelang patah, tarik nafas bagus-bagus. Apa benda yang harus dibuat yang lain itu, tarik nafas juga. Saya akan tarik nafas panjang-panjang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.